Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Alpha Eksperimen. Nah, kali ini kita punya konten yang sepertinya ini menarik untuk dipelajari. Wah, ini di depan saya ini udah ada head, dua jenis head. Jadi ini head 2 clamp, ini head 4 clamp. Mungkin teman-teman udah pada tahu nih, ini head apa mungkin udah pada tahu ya. Jadi yang jelas ini punya motor Honda. Nah, ini punya motor Honda Matic terbaru, yaitu Honda PCX 160. Nah, sedangkan yang ini punyanya Vario 150. Nah, sebelumnya yang mau nonton, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena masih banyak informasi yang mungkin menarik untuk Anda lihat. Nah, bisa follow juga Instagram di deskripsi video atau di sini. Dan untuk teman-teman yang mencari spare part racing custom, nah itu bisa ke Shopee atau Tokopedia. Nah, oke, langsung aja kita bahas ini mesin-mesinnya ini. Nah, pasti teman-teman kan apa ya, penasaran. Nah, bisa nggak sih head PCX 160 ini kalau kita pasang di Vario atau PCX lama atau jenisnya lah atau kayak gitu. Nah, kalau dilihat secara sekilas ya, nah sekilas ini masih ada kemiripan. Jadi antara head PCX 160 sama headnya Vario 150 ini masih ada kemiripan. Nah, di mana titik kemiripannya? Nah, jadi di antara empat baut ini itu masih ada yang posisinya itu mirip. Tapi sebelumnya kita coba lihat-lihat dulu ya, apa sih istimewa head PCX 160 ini. Nah, ini penampakan dari sisi samping, sisi atas kayak gini, sisi samping busi, sisi knalpot. Nah, kalau kita bandingkan kayak gini, jadi head ini terlihat lebih apa ya, lebih panjang kayak gitu. Nah, ini kita lihat, ini water pump-nya berbeda, jadi pompa radiatornya berbeda. Ini jelas nggak PNP, jadi harus ganti juga pompa radiator kan. Tapi di PCX 160 ini entah kenapa pompa radiatornya itu sebagian bermasalah, rembes-rembes itu ya, atau mungkin gara-gara permukaannya sini sampai sini itu besar, jadi rawan apa ya, rembes mungkin kalau besar. Jadi kayak kurang rapat kayak gitu. Nah, ini penampakan dari sisi atas, dari sisi busi mungkin nggak beda jauh. Oke, ini penampakan dari sisi knoppen as atau dari tempatnya pelatuk, beda. Jadi kesimpulannya nggak bisa langsung dipasang, artinya nggak PNP. Tapi apa aja yang dirubah jika kita bisa pasang ya. Ini kita pelajari dulu aja. Jadi ini ada packing headnya Vario 150. Nah, ini coba kita tempel ke sini. Nah, nanti kira-kira apa yang nggak pas dan apa yang pas gitu. Nah, ini kan posisinya kayak gini. Nah, ini mungkin ini yang pertanyaan yang paling dicari nih. Jadi posisi bautnya, baut sunduk sate atau baut tiang blok, nah itu posisi baut dua ini sama, bisa dibilang ini sama. Nah, ini sedikit berbeda. Nah, ini sedikit berbeda ya. Nah, ini berbeda. Nah, cuma ini masih bisa kita akalin sih kalau ini. Nah, tentu bagian ini juga berbeda. Ini, jadi misalkan ini mau kita aplikasikan ke Vario 150 atau PCX lama atau Vario 125 old. Nah, itu tentunya ini kita harus buat lubang yang baru. Jadi lubangnya yang sini tadi ini harus kita bor ulang, ini sama ini kita bor ulang juga. Nah, dan tentunya ini harus dilas dulu, dibuat seperti packingnya Vario 150 ini. Nah, kalau jalur radiator, nah terlihat bisa ya, sama, bisa dibilang sama maksudnya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tentu karena head ini tuh ya,
kalau dibandingkan gini, gini. Jadi ini kalau dibandingkan kayak gini, nah itu posisi bautnya ini, baut blok tadi itu juga lebih panjang harusnya. Jadi baut empatnya ini nanti sepertinya juga wajib ganti yang lebih panjang biar muat. Jadi kalau dilihat memang panjangnya itu beda, ya kan? Gitu. Atau ininya kita kepres, kita lebih pendekkan lagi. Kalau mau pakai head peceng 160 di value 150 atau 125 ohm. Jadi kayak gitu. Ini penampakannya. Nah, coba kita pasang ya. Kita pasang blok ini, blok value 150 ini masih ori ini. Blok standar value 150. Coba kita pasang. Nah, kira-kira penampakannya kayak gini. Itu masih pas ya. Masih pas. Ini masih bisa pas juga sih. Nah, jadi yang perlu dirubah yang jelas ya ini tadi baut 2, baut atas. Nah, ini posisinya kan kayak gini. Nah, ini masih bisa rapat sini, ini bawah mungkin perlu nambah daging sedikit. Nah, samping yang jelas ngelas, yang bagian sini dipindah sini. Gitu. Nah, jadi nggak PNP, tapi kalau misal mau ribet bisa diusahakan maksudnya. Nah, jadi sebenarnya bisa ini sih, kita bisa pakai ikut mesin ini atau ikut mesin ini. Maksudnya kalau ikut mesin ini, nah nanti yang dirubah di si baut aslinya ini kita geser. Tapi kalau ikut mesin yang aslinya, berarti ininya harus kita geser gitu. Nah, kalau packing block, nah itu menurutku kok lebih pas ikut bloknya ya. Jadi ikut misalnya bloknya dari 150, nanti packing bloknya tetap. Nah, cuma headnya nanti yang disesuaikan. Nah, gini. Jadi yang bagian sini nih, ini sedikit kurang lebar ini. Jadi ini mungkin perlu dilas sedikit. Nah, ini kira-kira ini buat apa ya? Ini sebenarnya itu cuma buat punya-punyaan aja sih ya. Istilah Jawane buat duwe-duwean kayak gitu. Karena saya belum juga punya motornya yang ini. Ya, doakan nanti punya motornya kan bisa kita oprek-oprek ya. Nah, tapi kita baru punya headnya ya nggak apa-apa. Jadi tentu banyak yang dirubah. Mungkin ya paling enggak mungkin ya 2 jutaan lah perubahannya ya, karena kita harus beli head, harus beli clap, harus beli rocker arm, harus beli noken as, harus beli water pump gitu. Cuma water pump ini bisa sih, enggak harus beli water pump PCX, kita pakai water pump elektrik bisa. Nah, jadi water pump sebenarnya bisa diakalin pakai water pump elektrik. Cuma nanti kita harus buat juga ini bracket-bracketnya yang buat selang ini. Nah, misalkan ini apa, kalau di vario kan bagian sini ya, bagian ini kan cuma satu di atas ini ya, kalau pecek 2. Jadi input sama outputnya itu, input-output air itu keluarnya masuk di head, keluar di head. Jadi ini nanti misal pakai blok standarnya ini nanti bisa kita buntu aja kayak gitu. Kita lihat juga ini sudutnya si knalpot juga berbeda ya, jadi ini lebih lurus dia, jadi nanti knalpotnya pasti juga buat tulang kan, beda. Nah, gitu. Nah, kalau kita ngomongin noken asnya, nah jadi sebenarnya noken asnya itu menurutku ini kok nggak apa ya, aslinya itu bentuknya itu nggak beda jauh sama punya vario, cuma sepertinya memang tetap nggak bisa sih. Jadi, ini ya, ini kan ini punya vario yang T berapa ya, lupa. Nah, ini. Nah, itu sebenarnya ini pasang di sini tuh juga hampir bisa, tapi hampir kenyataannya berbeda. Jadi mungkin ukuran biringnya sama, tapi tentu profil dan
apa ya, karena rocker armnya berbeda, jadi panasnya pasti juga berbeda. Nah, ini sebenarnya hampir masuk loh ini. Nah, cuma ya itu tadi tetap berbeda. Jadi mirip. Jadi mesin ini kesimpulannya tuh masih mirip memang. Tapi mirip belum tentu sama. Gitu. Jadi gantinya harus banyak. Oke, sementara itu aja videonya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini secara panjangnya kayaknya sama. Setelah saya goyang-goyang, ternyata noken Asvario di head PCX 160 bisa masuk. Bisa masuk aja tapi nggak bisa dipakai. Mungkin, karena kalau dilihat kan ini nanti arah rocker armnya kan dari sini ya. Dari sini kena sini. Nah yang sini dari sini kena sini. Nah ini kan kayak kurang ke sini posisinya. Nah jadi bisa masuk tapi nggak bisa dipakai. Jadi kesimpulannya noken asnya tetap ganti, jelas kayaknya. Nah dan juga iya sih pasti ganti, soalnya ini kan X. Nah sedangkan noken as X yang ini. Nah yang in harusnya kan dapatnya arah sini, harusnya innya di sini. Jadi noken as tetap ganti meskipun bisa dipasang ini. Cuma bisa dipasang tapi nggak bisa dipakai. Nah, dan satu lagi, entah mengapa di head PCX 160 ini kok nggak ada sensor oksigen atau detektor knalpot ya. Ini mungkin ditaruh di knalpot, saya juga belum cek secara detail. Kan harusnya ada di sini. Nah, cuma kalau ini masalah gampang sih, ini tinggal dibor ulang, di drag, selesai, bisa.